Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa badara khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katheeran wa nisaa. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، سيدنا صلى الجمعة رحمكم الله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan segalanya kepada kita dengan sempurna, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan ini, semoga kita menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan selalu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-Nya. Mari bersama kita manfaatkan kesempatan waktu, kesempatan hidup yang teramat sangat singkat ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan seluruh perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tuntun kami, berikan kami kesempatan menjelang ajal-Mu dapat dituntun dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sidang Jumat rahimakumullah. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pemuda. Kedatangannya adalah dalam rangka untuk masuk ke agama Islam. Kemudian dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Lalu pemuda ini memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa ada kebiasaan buruknya yang masih saja dilakukan, dan terang-terangan dia sampaikan kepada Rasul, ya Rasul, saya ini masih senang maksiat, saya masih suka minum-minuman, berbagai macam kejahatan masih saya kejar, apa yang terbaik saya lakukan, ya Rasul? Dengan senyum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maukah kau berjanji kepadaku? Maukah kau melakukan sesuatu karena Allah? Apa yang Rasul janji tidak untuk berbohong. Menurut pemuda ini mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu sulit untuk dilakukan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah. Tapi Rasul hanya bilang, tinggalkan perkara bohong, jujur kepadaku. Sidang jemaah rahimakumullah, pulanglah pemuda ini dalam perjalanan berpikir, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat untuk dilakukan. Itu hal sepele. Dalam perjalanan kemudian timbullah syahwatnya ingin melakukan kejahatan demi kejahatan, melihat wanita, ingin berkosa. Timbul janji dan tidak berbohong kepada Rasulullah. Apa jadinya nanti kalau aku berbohong ketika Rasul tanya?
begitu juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Balik ini pemuda belum sampai rumah. Ya Rasulullah, mudah didengar tapi sulit ternyata dilakukan. Sidang Jum'ah rahimahumullah, dan penggalan cerita riwayat ini, carut marut kehidupan umat manusia saat ini, tak terkecuali Indonesia, kaum muslimin yang mayoritas di dalamnya. Sebagai akibat jauhnya mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hilangnya kejujuran menjadi satu di antara sebabnya. Sedikit demi sedikit keberkahan negara ini tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang jujur menjadi sangat asing dan langka, karena mereka menjadi musuh abadi sepanjang zaman. Sungguh miris melihat fenomena manusia modern saat ini. Kehidupan mereka penuh dengan intrik, pencitraan dan kamuflase belaka. Mereka tidak peduli, yang penting happy. Demi rating TV dan followersnya banyak. Ada manusia yang menyanyi, ada manusia yang menari di atas penderitaan. Saat rakyat dalam keadaan susah, merampok uang rakyat. Setia. Hadirin kaum muslimin, ternyata ini sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khuddatun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadiru biha al-sadiq wa yuktamanu fiha al-khain wa yukhawanu fiha al-amin wa yamtiku fiha al-ruwaybidha qila wa ma ruwaybidha qala al-rajul as-safih yatakallamu fi amri al-amma. Akan datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Di dalamnya pembohong dipercaya, orang jujur justru dinilai pembohong, pengkhianat diberi amanah, orang amanah dinilai pengkhianat. Di situ Ruwaybidah berbicara. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaybidah ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara tentang urusan publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Hakim dan Tabrani. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua tokoh yang fenomenal. Saling berbeda. Satu di antara sifatnya dan bertolak belakang sangat jauh. Yang pertama, ada salah satu seorang sahabat yang diberi gelar dengan As-Siddiq. Yang kedua kemudian Al-Kazzab. Abu Bakar As-Siddiq, kita kenal bahwa beliau bukan sekedar sahabat, tetapi adalah mertua daripada baginda Rasul, yang menikahi anak daripada Abu Bakar itu Aisyah radhiyallahu anha. Muda, energik, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya tentang kejujurannya, ketika ditanya tentang kebenaran keimanan, apa yang dibawa, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Lebih daripada itu, Abu Bakar As-Siddiq percaya. Maka gelar As-Siddiq disematkan kepada Abu Bakar. Jujur, tidak saja lisan, tetapi iman, tetapi perbuatan. Kemudian manusia yang berbeda. Pada saat itu Rasul berhadapan dengan salah satu dari Bani Hanifah, namanya Musailamah atau Musailimah. Rasul memberikan gelar Al-Kadzdzab. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dia memang dikenal sebagai orang yang pandai berbicara, mahir dalam menarik simpati orang lain, dan memiliki pengaruh besar di Bani Hanifah. Punya banyak pengikut karena kebohongannya.
terlebih setelah dia mengumumkan diri sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah untuk memperkuat posisinya sebagai nabi dan rasul, Musailamah mengaku mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian menyusun beberapa karya sastra yang dimaksudkan untuk menandingi keberadaan Al-Qur'an pada saat itu. Namun sayang, karya-karya yang dibuat oleh Musailamah isinya recehan, hanya menunjukkan kelemahan manusiawi, kata-kata yang tuna makna dan kosong daripada hikmah, bahkan membingungkan para pembacanya, jauh di bawah standar sastra Arab pada saat itu, sehingga orang-orang Arab yang ada malah mengejek dan mengolok-olok Musailamah Al-Kadzdzab. Hadirin kaum muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah, dua manusia itu dengan sifatnya apakah tidak ada saat zaman modern ini? Terutama jawabnya tentu ada dan akan selalu ada. Kalau peristiwa, berbagai peristiwa yang diekspos media massa kita pelajari dengan cermat, boleh jadi kita akan terengah karena ternyata jumlah manusia yang berkarakter Al-Kadzdzab jauh lebih banyak dengan manusia asli. Maka mari pintar diri untuk memilah dan memilih mana yang baik, tabayun, klarifikasi sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kemampuan untuk istiqamah bertindak jujur dan memperjuangkan kebenaran kapanpun manapun kita berada, serta menjauhkan diri kita dari kebiasaan yang berbuat dusta, kebohongan dalam hal apapun dan kepada siapapun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت وسلمت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، لدينا معهم برحمتك نحن الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفار والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن، ما ظهر منها وما بطن، من بلد هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة أسنى توكن على النار عباد الله إنه يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر.